saja seyogianya diambil dari 1/5 dari hasil panen. Bagian itu bisa berwujud padi atau hasil pertanian lainnya. Semuanya harus diserahkan kepada Tuan Tanah. Setelah 2021, Tuan Tanah tidak mau lagi menerima bagian pajaknya. Dia minta kenaikan 2 kali lipat. Alasannya, antara lain karena hasil panen yang jauh lebih bagus dari musim lalu. Dengan perbaikan sistem irigasi dari sungai ke sawah-sawah, membuat hasil panen berlipat ganda, serta akibat pengukuran ulang. Tidak diremehkan pula kegigihan para mandor melakukan kontrol potong padi. Umumnya, para petani keberatan. Kenaikan 20% bukan hal ringan. Pajak yang berat. Para petani usul agar pajak itu diganti dengan sewa tanah. Bapak Marcel, tolonglah ringankan pajak kami ini. Ya Pak Marcel, kami tidak sanggup mengurus pajak sebanyak ini. Tidak bisa, di sini aku yang berkuasa. Jika kalian banyak tingkah, pindah saja ke Gereng Kuguno. Usah begitu Bapak, tolonglah ringankan beban kami sedikit. Iya Pak, janganlah naikkan pajak kami ini. Tolong ringankan pajak kami ini Pak. Sia nengok kami Pak. Aduh, rasa ingin saya santet Tuan Marcel lu. Kita disuruh kerja, tapi tidak sesuai dengan gaji ya. Seperti kerja di zaman Jepang. Ah, iya. Rasanya aku hidup di zaman Jepang. Kerja apa namanya tuh, Lek? Kerja paksa namanya nih. Tunggu aja aku jadi orang kaya. Akan ku balas kejahatan dia lu. Apalah Bapak Marcel ini ya. Berani-beraninya dia. Itulah, tak maulah sikit pun meringankan beban situ. Kita sudah hajak-hajak bekerja. Dia disuruh kita seperti kerja paksa seperti zaman Jepang itu. Mana Tuan Marcel tuh? Patahkan saja lehernya biar berjalan otaknya. Ya nanti kita patah aja lehernya tuh. Tuan Tanah tahu suasana panas itu. Para petani dan warga desa tidak main-main. Oleh karena itu, permintaan agar pajak diganti dengan sewa tanah diluluskan. Baiklah, penduduk miskin, akan kukabulkan permintaan turun pajak itu. Tapi kalian harus bersiap-siap jika barang kalian dirampas. Woi, ini buat kau yang dapat. Siang selalu melawan perintahku. Akan kusita barang kau. Ampun Tuhan, jangan sita barangku. Dapa, semangat pengadilan. Jangan jadi kendor kalau putusan tidak adil. Ya Alec, aku akan membuat perubahan. Terima kasih. Kurang ajar, berani atau botak itu menyita rumah rakyat. Alex sebagai pengajar silat dari Batu Ampar, anggota perkumpulan silatnya semula hanya beberapa gelintir orang, tetapi akhirnya bertambah mencapai lebih dari 400 orang. Di antaranya yang bersungguh-sungguh adalah Marcel. Pada suatu hari, sebuah pesta dilaksanakan di dalam negeri itu. Pesta itu berlangsung dengan meriah. Pesta yang hangat. Pasangan-pasangan berdansa diiringi dengan musik. Banyak orang yang menari, ditambah dengan penari handal oleh penjuru dalam negeri itu. Sampai kuat suatu ketika, seorang Fiza Jamila mendatangi Uja Robinson. Bagaimana Fija? Saya sudah tahu semuanya. Apakah benar Alex sebagai pemimpin? Iya Nyonya, Alex pemimpinnya. Dia pula yang menggerakkan orang untuk melempari Tuan Marcel. Iya Nyonya, dia yang menggerakkan orang untuk melempari Tuan Marcel. Marcel, adukan saja Alex itu ke polisi. Ya tentu saja, aku akan adukan dia ke polisi. Apa-apaan rakyat ini? Acara belum selesai, berani-beraninya dia pulang. Kurang ajar sekali orang tersebut. Sabarlah Fija, tenang. Kita laporkan saja semua rakyat itu ke polisi. Mantap sekali Nyonya, segeralah laporkan ke polisi. Lenyap semuanya orang. Sementara itu, di suatu hari Tuan Marcel tiba-tiba mendatangi Alex di rumahnya. Woi Alex, keluar gak? Hey Marcel, tahu bila aku amat malu padamu.
Kenapa kau malu padaku? Aku tidak sanggup bayar pajak. Kau tidak sanggup bayar pajak? Yang harap kau hidup di sini.